Lepas 55 tahun kita telah diperbodohkan. UMNO Barisan Nasional, MCA, MIC, gerakan telah membodohkan kita, telah membohongkan kita. Apa yang mereka berkata? UMNO berkata hanya mereka dapat membela nasib kaum Melayu. MCA menakutkan kaum Cina, berkata hanya MCA boleh jaga kepentingan kaum Cina. Dan MIC memberitahu kepada kawan-kawan India kita, hanya MIC dapat menjaga mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga kaum Melayu dari Cina, dari India. Apa? Apa yang kita takutkan? Kita tengok kawan-kawan kita di Kampung Baru Kundang, di Pekan Kuang, apa Cina pakai seluar pendek dan slipper. Adakah mereka mengambil tanah, mengambil hak, mengambil kontrak kaum Melayu? Tidak. Kita tanya kawan kita dari kaum India yang bekerja di ladang, dulu mengorek getah, lepas itu tukar kelapa sawit. Hari ini mereka telah ditukar, diganti dengan pekerja daripada Bangladesh. Apa yang kita takut kepada menaji yang tua, yang sakit, yang miskin? Inilah cerita yang diberikan oleh UMNO, MCA, MIC dan kita, bahawa kita nak berjaga, berwaspada, pecah kami satu kaum antara lain. Inilah kebohongan besar UMNO Barisan Nasional. Hari ini mereka tidak ada modal lagi, masih memainkan isu-isu yang sama. Nurwiza diserang, apa yang dikatakan di Putra Bilik, Chua Solik memberitahu kepada Cina satu undi kepada Pakatan Rakyat adalah undi kepada PAS. Undi kepada PAS, PAS sudah adakan hudud. Tangan orang Cina semua akan kena potong. Chua Solik yang tidak potong. Chua Solik, kita tahu. Bolehkah Chua Solik membela nasib Cina? Boleh Chua Solik bincang, bahas dengan Hisham Udin? Hisham Udin hanya jawab dengan satu saja. Chua Solik, saya juga sudah tengok video. Itu saja. Dengan itu tidak ada apa kebolehan untuk membela nasib sesiapa pun. Anak Chua Solik sama juga. Hari ini di Dewan Undangan Negeri Selangor, Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim telah mukakan kertas putih dan menunjukkan bahawa tidak satu sen wang kerajaan diberikan kepada talak. Apa yang sebenar ialah kerajaan mengambil tanah talak untuk menyelesaikan hutang 392 juta. Kita telah membongkarkan banyak skandal
Tetapi sampai hari ini, Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak ada kertas putih. Kita tetap tentang skandal lembu NFC. Kita tahu tentang perkara PKMZ. Tidak ada kertas putih. Inilah perbezaan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Kita tidak terap, orang kita tidak akan berasuah. Tetapi bila kita mengetahui ada yang berasuah, kita akan mengambil tindakan. Inilah perbezaannya. Mereka memainkan isu perkauman, memainkan isu agama, memainkan isu tentang raja-raja, mengingatkan peristiwa Mei 13 dengan ada film Tanda Putra. Saya tanya di Dewan Rakyat, adakah film ini menunjukkan sejarah yang sebenar? Kita tengok film ini tidak dikeluarkan. Dan jawapan mereka kepada saya, hendak mengadakan edition. Ini menunjukkan bahawa mereka hendak menggunakan peristiwa Mei 13 untuk menakutkan rakyat sekali lagi. Dan kita tidak boleh dibohongkan lagi. Kita tahu selepas 40 tahun pada masa 1970 memang kebanyakan daripada kaum Melayu adalah miskin. Tetapi di sini kita tahu juga di Kundang Baru, di Pekan Kuang, Cina juga yang miskin. Dan kawan-kawan India kita lebih miskin. Mengapa mereka dipinggirkan? Dan saya kira tanya, di dalam 40 tahun ini, dasar ekonomi baru, adakah tuan-tuan dan puan-puan di Kampung Setia, di Kuang, mendapat saham Bumi Putra? Siapa yang ada AP? Siapa yang ada dengan kontrak? Mereka berkata, jangan kita hendak jaga kaum Cina. Tetapi Lim Gopong mengadakan satu kasino, satu bukit diberikan. Liu Tong Li diberikan pangkol laut. Ini bukan diberikan oleh kita, tetapi diberikan oleh UMNO Barisan Nasional. Kaum India yang kita tahu mengadakan masalah, pernah mengadakan kebajikan. Ananda Krishna diberikan Maxis. Dan kawan-kawan kita kaum India, bila mengadakan Astro di rumah, bila kebajikan datang, itu dipotong. Apa maknanya? Bahawa orang miskin tidak boleh menonton TV. Inilah pikiran mereka. Inilah cara mereka untuk pecah belah kita, untuk menjaga kuasa mereka. Hari ini bila kita makan beras, siapa yang memilih beras? Bernas Ustaz Mohtar. Kita gunakan gula, ini dimilih oleh Ustaz Mohtar. Bila kita makan dan membuang sampah, alam flora dimilih oleh Ustaz Mohtar. Malakoff Tenaga Tanjung Pelepas. Dan hari ini saya minta juga minta untuk mengadakan pelabuhan Klang dan pelabuhan Pulau Pinang dan juga PTM. Kita menggunakan stamp Pulse Malaysia. Itu
diberikan kepada Sang Mukhtar dan harga stem telah naik. Proton, Ion, Bank Muamalat, Smart Tanam, MMC Gamuda, ini semua diberikan kepada satu orang saja. Trade Winds, Hotel Mutiara, Crown Plaza, Hilton PJ, Hilton Kucing juga dimiliki oleh Sang Mukhtar. Kita tanya di Dewan Rakyat, saya tanya di Dewan Rakyat, 28 juta orang Malaysia, 60% Melayu kaum bumi putra, mengapa semua kontrak diberikan kepada satu orang? Sang Mukhtar. Dan ini juga ditanya oleh ahli Parlimen Barisan Nasional, MP daripada Kinabatangan, Bang Mukhtar. Dia berkata, Sang Mukhtar sama seperti King. Semua bank memberikan pinjaman kepada beliau. Berapa pinjaman? 34.3 bilion. Bukan juta, 34.003 juta. Inilah pinjaman diberikan kepada Sang Mukhtar. Seorang saja. Kita meminjam PT-PTN tidak membayar, nama telah masuk senarai hitam, tidak boleh keluar daripada negara seperti seorang jenayah. Tetapi Sang Mukhtar diadakan pinjaman 34.3 bilion dan harga subsidi diberikan untuk gula 398 juta diberikan sebagai tambahan ke subsidi asal 198 juta untuk subsidi gula. Tetapi sebenarnya harga pasaran dunia gula telah jatuh 20%. Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanya di Dewan Rakyat, apa jelas, apakah penjelasan untuk memberikan subsidi mana harga telah turun? Langsung tidak ada apa jawaban yang munasabah diberikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Tun Mahathir juga hari ini sudah desperate. Apa yang beliau berkata? Lebih baik kita pilih syaitan yang dikenal daripada malaikat yang tidak dikenal. Pertamanya, ini salah. Sebab kita mengadakan PPSMI, tidak ada ajaran Inggris. Pada asalnya ialah better the devil you know than the devil you don't know. Bukan malaikat, tetapi Tun Mahathir tahu UMNO adalah syaitan. Sebab itu berkata syaitan yang dikenali. Tun Mahathir juga tahu bahawa kita Pakatan Rakyat bukan orang yang jahat dan tidak boleh panggil kita syaitan. Sebab itu panggil kita malaikat yang tidak dikenali. Kita tahu siapa hendak pilih syaitan. Dengan sendirinya Tun Mahathir telah mengakui bahawa UMNO Barisan ialah syaitan dan syaitan yang tidak boleh berubah. Bolehkah kita percaya lagi kepada UMNO? Tidak boleh. Lepas itu, baru-baru ini di Kongres Ekonomi Bumi Putra, Dr. Mahathir berkata, kesian kaum Melayu, pengimis di tanah air sendiri. Betul, hari ini lepas 40 tahun dasar ekonomi baru,
7.3% yang miskin di desa adalah kaum Melayu. 53% yang miskin di bandar juga kaum Melayu. Tetapi siapa yang merintah? UMNO yang merintah. Kalau kaum Melayu masih pengimis di tanah air adalah sebab UMNO Barisan Nasional. Betul atau tidak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, masa sudah sampai 12 kali kita tidak dapat mencapai kejayaan PRU 13. Ini kalilah buka. Satu kali lagi tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya, ini kalilah buka. Ini kalilah buka. Inilah janji kita, buka, dan ini akan ditepati. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Danri Wanakam, CC, Wabil Taufiq Widayat.